Okey, ini basikal yang aku naik tadi. Assalamualaikum, salam satu basikal dan selamat pagi. Hari ni hari Isnin. Vlog hari ni special sikit pasal aku rasa aku tak bawa basikal ni lah. Tapi hari ni aku nak naik basikal ni. Basikal mountain bike. Basikal bini aku. Aku lupa nak on Strava. Okey, kali ni aku ikut laluan tepi jalan ni, apa panggil? Tempat orang kaya basikal lah kat sini. Aku tak pernah lalu kat sini. Tapi kita cubalah lalu kat sini. Jangan aku sakit lutut sudah sampai rumah nanti. Kali ni kita tengok aku guna laluan ni macam mana. Selama ni naik road bike guna jalan bertar. Tapi kali ni kita ikut laluan yang selamat lah. Ah, sudah. Aku rasa aku nak lalu kawasan Tasik lah. Depan aku ni Harriet Ward University. Belakang universiti ni Tasik Presiden 6. Sementara cergas ni speed aku 21 km sejam. Aku rasa aku nak berhenti lah. Aku nak naikkan seat aku. Ha, lepas adjust seat post, oh, rasa ok. Tapi tak cukup tinggi juga. Tapi ok lah daripada tadi. Oh, tapi best jugalah kalau kayu basikal dekat area Tasik ni. Oh, macam mana nak naikkan gear ni? Oh, sepanjang jalan bergegar kepala otak aku. Jalan tak rata berbanding dengan naik road bike kan. Ikut jalan bertar sedap, tapi lalu dalam ni satu badan bergegar. Hari, oh, hari aku tak ada lah. Aku nak tengok juga hari aku berapa sekarang ni. Korang mesti pelik tengok aku naik basikal mountain bike ni. Selalu korang tengok aku naik road bike kan. Bukan korang je rasa pelik, aku sendiri yang kayuh basikal mountain bike ni pun rasa pelik lah. Seumur hidup aku, aku naik mountain bike, ini kali kedua lah. Satu lagi apa yang aku perasan, sepanjang aku kayuh basikal, aku pakai kasut basikal guna cleat kan. Jadi kaki kita bila kita kayuh basikal akan melekat dekat pedal lah. Sebab kasut dengan pedal dia dah lock. Tapi sekarang ni kalau korang tengok, dia tak lock, jadi momentum tu aku tak dapat. Try off-road lah. Sekarang ni aku ikut laluan bermotor. Tapi secara peribadi, untuk guna road bike kayuh dekat laluan bermotor ni tak sesuai lah. Pasal tiba-tiba ada bumper, kemudian jalan dia tak rata, ada lubang. Jalan ni pula tak dibersihkan, ada batu-batu. Itu yang aku perasan lah. Macam depan aku ni tengok, ada pasir, tak selamat juga. Sepanjang aku lalu jalan ni, baru aku tahu nama sungai ni Sungai Chua. Apa ni Chua? Chua. Siap ada yang bertelefon lagi. Nak telefon buat apa? Okey, kita teruskan perjalanan. Dah berapa kilometer aku kayuh ni? Aku kayuh 4.4 kilometer je. Ni nak ke mana ni? Oh, sebelah sana tutup. Aku kena keluar ke? Sekarang ni aku dah kayuh 5.7 km. Aku dekat presid berapa ni aku tak tahu. Memang betul-betul mencabar lah. Okeylah, aku turun bawah ni lah, ikut Tasik ni. Sebab aku tak rasa newbie yang tak biasa dengan laluan yang sibuk, aku terus lah. Memang laluan tu sibuk, aku rasa tak sesuai. Lagi baik diorang masuk ikut kawasan-kawasan taman. Jadi daripada sini nak ke mana? Kiri ke kanan? Kita pergi kanan lah. Kita ambil laluan kanan. Sebab kita berhaluan kanan, kita bukan berhaluan kiri. Wah, tu ada orang berbasikal depan aku ni. Kenapa dia tengok aku macam tu? Aku punya cara pemakaian tak betul ke? Helmet, aku pakai bini aku punya helmet. Bini aku beli RM50 je. Glove bini aku. Tapi spek ni aku tak boleh tinggal lah, pasal spek ni memang aku dah biasa pakai. Oh, dia tembus dekat tempat repair boat lah yang aku cari toilet minggu lepas. Assalamualaikum. Dekat sini pusat penyelenggaraan boat Putrajaya.
Inilah dia pusat penyelenggaraan Bot Putrajaya. Dia bukan tak elok apa lah, pasal pembukaan jalan tu je dia tak rata, tapi pemandangan memang cantik lah. Aku rasa kalau korang nak berbasikal, kalau baru beli basikal kan, aku rasa korang cuba elak laluan yang banyak kereta. Tapi korang mungkin boleh cuba laluan yang tepi tasik ni. Korang tengok lutut aku ni, kaki aku tak straight, sepatutnya kena straight. Solution je aku kena tinggikan seat post lagi, tapi seat post tak cukup tinggi. Sizing basikal ni kecil, hadap je lah. Bila bengkok, lutut sakit lah. Stress dekat lutut. Itu pentingnya, fitting bike dengan pemilihan sizing basikal. Kena betul, tepat. Apa dia orang buat kedua kat situ? Assalamualaikum. Sekarang ni dah pukul 10.46 pagi. Aku dah kayuh 22.6 km. Lepas tu kayuhan aku 1 jam 23 minit. Aku dah berhenti sekejap, aku nak review sikit basikal ni. Okay, ini basikal yang aku naik tadi, jenama Oscar. Basikal ni bukan aku punya, bini aku punya. Tentu sizing tak betul. Size frame ni sendiri, kalau kau nampak pun kecil. Seat post pun aku dah naik tinggi sangat ni, pun tak capai aku punya ketinggian. Seat ni pun tak kena dengan aku, tapi okey lah pasal dia lembut kan. Dari seat post ke head tube pendek sangat. Pedal pun pedal biasa je. Jadi dekat sini pun aku dah hilang momentum banyak lah. Sepanjang aku kayuh, lutut aku sakit dekat mana tau? Dekat sini. Sini, sini. Dia sakit. Kemudian dekat sini sakit. Tapi ketara dekat bawah lutut lah. Aku dah kayuh 16 km. Jadi sepanjang 16 km, kaki aku bengkok dan menyebabkan lutut aku sakit lah. Sebelah kiri ni brek belakang, sebelah kanan ni brek depan. Yang ini gear depan. Kalau kau tengok dia ada 3 gear. 1, 2, 3. So kalau nak turun, ni satu lah. Bila nak naikkan dia, ketat lah. Dekat sini kaset belakang lah. Ada 8. Nak naikkan balik kena tekan ni. Kaset dia ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Basikal ni buat dekat Kedah. Ni ada 24 ni. Aku tak tahu. Ini saiz basikal 24 ke? Aku ni mountain bike punya sizing aku tak tahu. Okay lah, aku nak balik ni. Ni yang mahal ni. Nampak? Basikal aku tak ada. Aku lupa nak cakap yang material basikal ni alloy. Sekarang ni dah pukul 10.04 pagi. Jarak kayuhan aku 24.7 km. Waktu kayuhan aku 1 jam 34 minit. Okay, kita jumpa next video. Assalamualaikum, salam satu basikal dan selamat pagi.